Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang sopir truk menjadi korban pemerasan di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Diketahui pelaku pemerasan memberikan korban kupon izin melintas dengan harga ratusan ribu rupiah. Sementara itu, 8 orang anggota gerombolan motor di Cimahi, Jawa Barat yang meresahkan warga menangis saat orang tua mereka mendatangi ruang tahanan Polsek Cisaat. Teman-teman, hati teman-teman, kalau yang mau ngambil muatan daerah Dadap, ini saya kena todong. Sopir truk ini menjadi korban pemerasan di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, sang sopir truk menunjukkan kupon izin melintas dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah. Sang sopir memberi peringatan untuk sopir lain agar lebih waspada. Usai video sang sopir viral, polisi akhirnya menangkap satu dari tiga tersangka pemerasan. HS ditangkap di kediamannya di kawasan Kamal, Penjaringan. Polisi menemukan barang bukti, uang sisa hasil pemerasan, serta kupon izin melintas sebagai dalih pemerasan. HS bersama dua rekan lainnya kerap memberhentikan truk untuk memberikan kupon izin melintas. Dengan dalih sebagai putra daerah, kawanan ini meminta uang kepada korbannya sekitar Rp300.000 sebagai upah pengawalan. Kawanan ini menyasar truk-truk dari luar Jakarta, sementara uang hasil pemerasan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Plat luar daerah katanya, ini karcisnya. Aksi teror gerombolan bersepeda motor yang menggunakan senjata tajam meresahkan warga di Kampung Cimahi, Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Video viral aksi para gerombolan motor ini terjadi pada Senin dini hari lalu. Berdasarkan penyelidikan polisi, awalnya mereka janjian dengan lawan untuk melakukan tawuran di tempat kejadian. Namun, sampai di lokasi, lawan mereka tidak muncul. Akhirnya mereka berkonvoi sambil mengacungkan senjata tajam dan membunyikan klakson. Setelah ditangkap polisi, 8 pelaku yang merupakan anak berkonflik dengan hukum menangis sambil bersujud di kaki orang tua mereka masing-masing di Mapolsek Cisaat, Sukabumi pada Kamis sore. Kasus ini masih dalam pengembangan Unit Reskrim Polsek Cisaat. Tim Liputan CNN Indonesia.